Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita mau review kunci sok. Ini berapa piece ya kunci soknya ini ya? Dia 2, 4, 6, 8, 10 piece ya, 10 piece. Ini bagusnya kunci sok ini. Ini bagian depannya. Ini enak sekali ya, tinggal kita cabut aja nih, sebawa kemana-mana. Ini kunci soknya, tinggal cabut juga. Bahannya bagus ya, ini miniatur nih. Cocok buat Anda yang suka mengoleksi atau Anda yang mengerjakan barang-barang kecil-kecil ya. Seperti ini. Di sini ada ininya nih, extensionnya. Oke. Dan di sini ada cantolannya ya. Untuk kita pasang di celana kita bisa dikaitin. Seperti ini. 10 piece, 11, 12 piece ya. Oke guys, demikian review dari kami Ronatek mengenai kunci sok mini. Socket Rights Mini ya, yang 12 piece. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen. Jika Anda ingin bertanya seputar kunci sok mini ini. Oke, okay? Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you, top guys. Oke, okay, ya bentuknya seperti ini. Cara pakainya sangat mudah ya, tinggal keluarkan aja ini. Ini tinggal dikeluarkan aja ini, mau yang mana pakainya. Tinggal ditekan di sini ya. Maka dia akan naik nih. Dia ditekan aja nih, cek, dia naik ya. Nah, kita bisa lihat dari sini, dari atas ya, kita bisa pilih, kita mau yang mana. Tuh. Sini ada min, kembang, dan di sini ada adapternya ya. Ini kunci L nih. Masukinnya tinggal tekan aja nih. Keluarnya gampang sekali, tinggal tekan aja. Tuh. Seperti ini ya. Pakainya tinggal cabut aja ini ada adapternya, udah pasang, lumayan ya. Ini bahannya koko banget ya, koko dan bagus nih. Ini high quality, tinggal masukin aja di sini adapternya. Nah, tuh udah cakep ya. Ini buat kerjaan yang bukan yang heavy duty ya, jadi dia buat yang kerjaan yang mini-mini. Lumayan nih buat di rumah ya. Oke. Okay.